Sementara itu pemirsa, UPT Wirausaha Uniska terus berinovasi dengan membuka usaha baru di bidang kedai kopi. Bahkan hasil keuntungannya turut dibagi kepada mahasiswa yang ikut serta. Hadirnya kedai kopi Robanio menambah daftar bidang usaha yang dikembangkan unit pelaksana teknis UPT Wirausaha dari Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak hanya digeluti para dosen, setiap usaha juga melibatkan sebagian mahasiswa guna memiliki keterampilan memadai agar kelak berani merintis usaha dan tidak terpaku hanya menjadi pegawai usai lulus berkuliah. Bahkan dalam keuntungannya, mahasiswa yang terlibat turut mendapat bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Nah, jadi ini karena terkait tadi kami melihat adanya peluang usaha yang sedang ngetren itu kopi. Dan juga kami mengangkat kopi lokal dari Aranio supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, jadi kalau untuk tadi bicara tentang keuntungan, itu memang ada. Jadi kami ada beberapa persentase, 10% untuk mahasiswa. Sisanya kita kembalikan ke institusi atau universitas. Seiring dengan dibukanya kedai kopi, UPT Wirausaha Uniska juga sedang mengembangkan usaha di bidang kuliner sebagai bentuk pelengkap dari usaha kopi yang disajikan di setiap meja atau bahkan bisa dipesan secara kotakan. Erwin Mahfur, Banjar TV.